أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jualan jamu ditemani Asraf. Biasakanlah dirimu untuk memberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih diberikan usia untuk kembali saling menyapa, dan tentunya kita berbahagia karena kita sudah selesai menyelesaikan bulan Ramadan dengan beraneka ragam penyelesaian, yang tentunya saya berharap kita semua bisa menyelesaikan Ramadan kemarin dengan akhir yang baik, husnul khotimah, yang mana amalan-amalan kita Allah terima. Karena buat apa amalnya banyak kalau gak diterima? Buat apa kita punya harta banyak tapi gak ada manfaatnya? Nah teman-teman kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hari ini memasuki hari kedua di bulan Syawal, yang mana kalau tradisi kan di situ adalah biasanya pada pulang kampung nih, yang merantau ke Jakarta, pulang kampung ke kampung halaman, ke Jawa, ke Ciamis, ke Bandung, dan seterusnya. Dan pulang kampung itu biasanya adalah dalam rangka apa? Maaf-maafan. Karena identik sekali di negara kita ini, yang mayoritas muslim, itu saling maaf-maafannya pas saat lebaran. Nah, lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha. Nah, oleh karenanya, yuk kita maksimalkan kesempatan ini untuk bisa saling memaafkan. Karena maaf ini penting teman-teman. Kita ini manusia yang kalau kata Rasul, al-insanu mahlul khatwan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu artinya kita ini memang sudah Allah ciptakan, labelnya adalah yang banyak salahnya. Salahnya ada, lupanya sering. Apa ada teman-teman yang gak pernah salah, gak pernah lupa? Ya kan? Pasti semuanya benar merasakan, karena sudah dilabeli oleh Rasulullah, oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Oleh karenanya sangat wajar sekali ketika kita di bulan Ramadan udah saling memaafkan. Atau kalau dengan kebiasaan yang baru, bahwa minta maaf itu bukan setelah selesai Ramadan, tapi sebelum puasa ada ya sebagian yang mulai meminta maaf. Agar apa? Ibadahnya diterima. Jadi bukan di ujung, tapi di awal. Di awal puasa sudah minta maaf, biar diterima amal ibadahnya. Nah, bagi yang tradisinya masih tradisi lama, tidak masalah. Intinya, kita setelah menyelesaikan 30 hari Ramadan, kita mungkin banyak salah, baik disengaja maupun tidak, di masa lalu. Atau selama bulan Ramadan kita punya salah dengan sahabat kita, saudara kita, dengan teman kita, atau mungkin dengan keluarga kita sendiri, maka itulah momentum untuk kita saling memaafkan. Dan kita ini pasti ingin banget yang namanya dimaafin oleh Allah. Betul atau tidak? Sudah pasti. Karena sekali lagi kita labelnya adalah manusia yang senantiasa salah dan akan dihisab. Beda dengan binatang. Kalau binatang, dia salah, hisabnya cuma sekedar sekali doang. Diceritakan dalam sebuah kitab bahwa ada seekor domba yang ia dulu waktu di dunia itu dia pernah nyeruduk domba, salah satu domba yang lain. Dan di akhirat nanti pada saat hisabnya, domba ini akan dimintai untuk bertanggung jawab. Yang nyeruduk dimintai bertanggung jawab dan akan dibalas dengan serudukan yang pernah dia lakukan di dunia. Dan setelah itu terjadi, maka ia menjadi debu dan selesai. Dia langsung hilang, tidak dilanjutkan lagi dengan hisab yang lain. Tapi manusia tidak. Manusia akan dihisab sampai nanti ujungnya dia akan ke neraka atau ke surga. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya tentu kita berharap kemarin amalan kita, puasa kita, sedekah kita, ibadah kita, baca Quran kita, apapun itu di bulan Ramadan ya Allah terima dengan sebaik-baiknya. Dan nanti kita akan berbahagia ketika kita berjumpa dengan Allah. Oh ini catatan saya
Oh ini tilawah saya waktu bulan Ramadan 1445 Hijriah. Oh ini catatan saya waktu masih usia ABG. Oh ini catatan saya ketika sudah dewasa. Dan seterusnya. Dan oleh karenanya sekali lagi, yuk mumpung kita masih momentum halal bihalal, biasanya saling maaf-maafan. Yang kita yang mengawali minta maaf. Kalau bahasanya kan sekarang taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, taqabbal ya karim, begitu. Nah, kalau misalkan ada orang lain yang mengawali dengan taqabbalallahu atau mohon maaf lahir batin, ya kita juga memaafkan. Selain kita minta maaf, maka kita juga memaafkan orang yang pernah salah kepada kita. Oleh karenanya, kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang pemaaf. Karena pemaaf ini adalah apa yang Allah lakukan. Ketika insan, manusia kita ini adalah melakukan kesalahan, maka sudah pasti kita akan minta maaf sama Allah yang Maha Pemurah. Kita ingin sekali setiap kesalahan yang kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan memaafkan kita jika kita sendiri tidak mau memaafkan orang lain, atau bahasa ininya kita dendam kepada orang lain. Nah, terkait dengan ini, saya teringat dengan kisah seorang sahabat di mana Anas bin Malik waktu itu bersama Rasulullah sedang duduk-duduk. Kata Rasul, akan datang kepada kalian sekarang seorang ahli surga. Maka pada saat itu semua sahabat langsung penasaran, dan pada saat datanglah seorang anak muda yang dia masih basah jenggotnya dan dia menenteng sendang. Dan pada sahabat takjub, oh ini orangnya. Di hari berikutnya Rasulullah berkata yang sama, akan datang seorang ahli surga saat ini kepada kalian. Kejadian yang sama, orang tersebut datang dengan posisi yang mirip seperti kemarin. Pun juga di hari ketiganya Rasulullah berkata yang sama, dan orang ini datang lagi. Ketika Rasulullah bangkit kemudian beranjak pergi, Abdullah bin Amr al-Aus, ia penasaran apa sebenarnya yang menjadi penyebab orang ini dijamin masuk surga. Maka Abdullah bin Amr al-Aus ini, ia mendekat kepada si fulan, kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, saya ini sedang bermasalah dengan ayah saya. Saya tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 hari. Apakah boleh saya menginap di rumahmu?" Maka kata sahabat ini, "Oh, silakan." Akhirnya Abdullah bin Amr al-Aus ini menginap di rumahnya. Ia sengaja menginap bukan untuk sekedar ngopi, kalau kayak sekarang kita nih ngopi malming gitu ya, kongko-kongko atau nobar. Atau untuk memperhatikan apa namanya pemilihan presiden. Kayak hari ini kita masih menyimak bagaimana presiden saat 01, 02, dan 03 masih dalam tahap pengajuan kepada MK. Dan kita menyaksikan itu. Tapi Abdullah bin Amr al-Asin bukan ingin nonton itu, bukan ingin melihat quick count atau real count itu. Ia sengaja ingin melihat apa sih amalan daripada sahabat ini. Dan ternyata amalannya tidak biasa saja, tidak ada yang spesial. Dia hingga akhirnya pada setelah 3 hari ia berkata, "Wahai sahabatku, sebenarnya saya ini tidak ada masalah dengan ibu bapa saya. Saya hanya ingin menginap padamu dan saya penasaran apa sih yang membuat Rasulullah menjamin engkau ahlu surga. Dan saya lihat tidak ada yang spesial." Kata sahabat ini, "Iya, seperti itulah, seperti yang kau lihat." Maka Abdullah bin Amr al-As ini akhirnya pamit. Dan ketika pamit, beberapa saat berangkat, dipanggil lagi, "Wahai sahabatku, saya mungkin seperti Anda beramalnya, ya seperti yang Anda lihat lah ya, tapi saya ini gak pernah yang namanya menyimpan dendam dalam hati saya. Dan saya juga tidak pernah ada hasad terhadap apa yang Allah timpakan kepada orang lain." Dan kata Abdullah bin Amr al-As, "Oh ini dia, ini amalan yang membuat engkau dijamin masuk surga, engkau sebagai ahli surga.
karena hal ini sangat sulit kami sekali kami lakukan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata memaafkan kemudian tidak menyimpan dendam, lalu tidak memiliki sifat hasad, yakni menginginkan apa yang dimiliki orang lain menjadi milik kita, itulah penyebab sesahabat tadi dijamin masuk surga. Dan kita semoga bisa meneladani itu, di mana hari ini momentum kita bisa membersihkan kesalahan-kesalahan kita, kita memaafkan orang lain yang pernah berbuat salah, dan kita meminta maaf atas kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar Allah bersihkan catatan kita, Allah hapus catatan-catatan keburukan kita dengan pemaafan yang dilakukan, diberikan oleh sahabat kita, saudara sahabat kita, dan siapapun itu, terutama buat keluarga yang apa namanya, yang bersengketa gara-gara warisan, bersengketa saling menjauh, bahkan tidak mau bersilaturahmi. Ini harus menjadi momentum bahwa itu tidak harus menjadi hal yang memisahkan antara seorang keluarga. Hanya gara-gara harta ia berantem, hanya gara-gara harta ia saling bunuh, hanya gara-gara harta ia tidak mau lagi bersapa. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu dan tidak enggan untuk meminta maaf, pun juga tidak sungkan dan tidak sulit untuk memaafkan orang lain. Dan semoga itu semua menjadi keberkahan kita di dunia apa ini dan di akhirat yang sudah Allah janjikan untuk orang-orang yang senantiasa mau memaafkan. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.